Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin Picik membidas dakwaan N. Ganesh yang mendakwa 255 orang kena tangkap OKT mati dipukul di lokap. Ganesh mengeluarkan video yang tular di laman Facebook miliknya semalam. Dato' Ayub Khan menafikan dakwaan 255 OKT mati di lokap kerana hanya ada 23 OKT yang diklasifikasikan maut mengejut dalam lokap di Johor. Lelaki itu pernah 5 kali ditangkap dari 2010 hingga 2017 berdasarkan 7 rekod jenayah dimilikinya atas pelbagai kesalahan. Balik Malaysia. Ini dah jadi trend tuan-tuan. Orang Malaysia ni yang buat dakwaan fitnah, dia buat dakwaan kat luar. Dia lari keluar ke Malaysia buat dakwaan. Kalau buat ni baliklah. Berdasarkan rekod polis, N. Ganesh sudah keluar dari Malaysia pada 2 November 2017 dan menetap di luar negara.